بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku pemirsa TV One rahimakumullah, kita semua berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum Nusantara. Semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barusan ayat yang Abi Amir bacakan adalah tentang kematian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa hamba-hambanya. Semua kita pasti akan mati karena Allah yang menentukan kematian ini. Semua makhluk akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua wujud selain Allah akan berakhir, kecuali makhluk-makhluk yang Allah abadikan sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan ini semua. Dan Allah punya pasukan khusus untuk mencabut nyawa manusia. Dalam surah An-Nazi'at, Allah menceritakan bahwa ada malaikat yang khusus mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah menggunakan istilah wan-nazi'at, dari kata nazi'a yanza'u, artinya mencabut dengan keras. Mencabut dengan keras. Jadi para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang spesialis, punya tugas khusus dari Allah untuk mencabut nyawa. Nah, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka hidupnya maksiat, dosa, hidupnya najis. Ya, coba habis berzina nggak pernah mandi, nggak pernah mereka berwudu, najis hidupnya dan penuh dengan maksiat, nggak ada pahalanya sama sekali. Setiap hari makan apa yang Allah sediakan, minum air yang Allah sediakan, perbuatannya bukan untuk Allah. Bayangkan coba kalau ada seorang karyawan, dia menikmati fasilitas kantor, tapi perbuatannya setiap hari melawan pemilik perusahaan. Tentu kan orang seperti ini tidak tahu diri. Nah, ada orang hidup di muka bumi ini, dia menggunakan cahaya matahari dari Allah, menggunakan air dari Allah, makan buah-buahan dari Allah, semua dari Allah. Tapi perbuatannya, ya Allah, menyedihkan. Dia melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya terpaut ke dunia, hatinya bersama dunia, sulit untuk pindah ke alam akhirat. Dia tidak siap pindah ke alam akhirat. Mengapa? Karena dia sudah menyatu dengan dunia. Maka ketika para malaikat berusaha untuk mencabut nyawanya, malaikat mencabut nyawanya dengan keras. Wanazi'ati gharqa. Perhatikan, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, para pendosa, para penurhaka, mereka dengan keras. Kenapa keras? Karena memang rohnya ini pengennya di dunia saja, nggak mau pindah ke akhirat. Karena dia tahu kalau pindah ke akhirat dia akan dihisap, dia akan diadab oleh Allah. Dia ketakutan. Maka dia benar-benar terus bertahan. Maka terpaksa pencabutan harus terjadi.
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi para malaikat yang mencabut nyawa para pendosa, para pendurhaka dengan keras. Di situ malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Ya Rabb, langsung dicabut dengan keras. Begitu keluar, seluruh seantero alam semesta, seantero langit, semuanya mencium bau busuk. Dan semua melaknat. Ruh siapa ini? Laknat. Di mana-mana laknat. Karena dia hidupnya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, alangkah sedihnya roh seperti ini. Tidak punya tempat. Karena memang pekerjaannya tidak pernah memuliakan Allah. Pekerjaannya tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Perbuatannya hanya menggerogoti nikmat Allah, tapi untuk berbuat dosa yang lain. Maka sungguh murka Allah tak terhingga kepadanya. Dan semua malaikat Allah melaknatnya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, malaikat ini benar-benar murka dan marah. Kenapa sih kok ada makhluk seperti ini? Gak tahu diri, diberi akal, tidak digunakan untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Kebalikannya, ada kematian lain lagi. Kematian seorang yang beriman kepada Allah. Setiap hari berwudu, mencuci dosa-dosanya. Dosa mata dibersihkan, dosa hidung dibersihkan, dosa mulut dibersihkan dengan air wudu. Dosa tangan dibersihkan, Masya Allah, cerah ceria. Merasa indah sholat, indah sujud, indah membaca Quran. Indah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Gak pernah bosan dia menikmati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hidangan yang turunkan dari langit. Hiburannya hanya membaca Quran. Dulu para sahabat, mereka generasi contoh terbaik yang selalu hidup bersama Quran. Mereka tidak pernah punya referensi yang lain. Hiburannya mereka hanya membuka Quran. Mengulang-ulang baca Quran. Sampai-sampai diceritakan bahwa yusma min buyutihim sautun kadawin nahab, terdengar di rumah-rumah mereka suara mendengung orang-orang membaca Quran. Masya Allah, air mata menetes karena bertobat kepada Allah SWT. Sujud tak pernah bosan, gak pernah berhenti. Puasa Ramadan menahan dari nafsu, jangan sampai nafsu memimpin dirinya, justru dia mengendalikan nafsunya. Masya Allah. Nah, inilah jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman, ketika dicabut nyawanya, dia ringan sekali. Karena dia merindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rindu ingin ketemu Allah. Dia rindu ingin bersama Allah. Dia rindu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membangun rumah di surga dengan sholat-sholatnya. Nabi bersabda, inna bilyaw isnata asyraka, sesungguhnya setiap hari ada 12 rakaat. Man shalla bil yaum isnata asyraka tatawuan faqad bana baitan fil jannah,